Wadidaw, lihat teman-teman. Di depan banyak sekali mainan teman-teman. Tuh teman-teman. Wih, warna-warni mainannya teman-teman. Iya teman-teman. Wih, ini mainannya sangat berlumpur teman-teman. Mari kita cari waras saja teman-teman untuk kita kumpulkan teman-teman. Ih, kita sudah siapkan waras nih teman-teman untuk kita kumpulkan teman-teman. Lalu kita bersihkan teman-teman. Kita ambil dari yang ini dulu teman-teman. Ih, apaan ini ya teman-teman? Sangat berlumpur sekali teman-teman. Ih, ada yang kecil-kecil juga nih teman-teman. Hewan apa ini ya? Ih, ada yang besar juga nih. Ih, apa lagi nih? Warna-warni, ada warna merah teman-teman, ada warna hijau. Ih, keren teman-teman. Ayo kita kumpulkan saja teman-teman. Kita taruh di sini semua. Oke teman-teman. Apa ini teman? Banyak sekali teman-teman hewannya teman-teman. Wow, ini ada sepeda motor apa teman-teman? Wah, ini wajah siapa ya teman-teman? Lagi ini warna merah. Wah, oke teman-teman, Nana sudah kita kumpulkan di sini semua. Mari kita cari air bersih untuk membersihkannya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah menemukan air bersih teman-teman. Mari kita langsung saja bersihkan mainannya sangat berlumpur ini teman-teman. Mulai dari yang mana dulu ya teman-teman? Oke, kita dari yang ini dulu saja teman-teman. Mobil balap teman-teman, warnanya abu-abu. Oke, kita langsung taruh sini aja. Ini adalah apa lagi ya? Wow, ada kereta api tayu teman-teman. Kali. Oke, apa lagi ya teman-teman? Wah, bisa aja teman-teman. Apa ya teman-teman? Lihat teman-teman tempatnya gitu. Kira apa teman-teman? Wow, ada hewan rusa teman-teman. Hewan yang termasuk ke dalam keluarga Cervidae ini memiliki banyak nama panggilan. Mulai dari rusa, sambar, menjangan, atau bahkan kijang. Warnanya coklat. Ih, taruh lagi, kita cari lagi yang ini, kita bersihkan kembali. Kira-kira apa ya teman-teman? Wow, ada gajah teman-teman. Gajah memiliki banyak fungsi, misalnya untuk mengambil air, mengangkat batang pohon, bertarung dengan gajah lain, dan melindungi dirinya dari hewan lain. Warnanya abu-abu, mantul. Kita cari lagi, ini apa teman-teman? Sangat kecil sekali. Wah, ada kecoa teman-teman. Wah, serangga satu ini memang ditakuti oleh banyak orang lantaran berbagai alasan. Misalnya saja suka memberi kejutan di tempat-tempat yang tidak terduga, seperti kamar mandi, kita lagi enak-enaknya BAB, malah ada kecoa atau warnanya kuning dan coklat. Oke, kita lanjut lagi. Ini apa lagi? Wah, ada hewan capung teman-teman. Warnanya coklat juga ini. Capung adalah serangga yang indah. Seringkali dijumpai di taman, di persawahan, atau di halaman rumah. Ini rada kemerah-merahan teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini apa lagi teman-teman? Wow, ada dinosaurus teman-teman. Ini namanya Triceratops teman-teman. Menurut fosil yang ditemukannya, Triceratops merupakan jenis dinosaurus bertanduk 3 yang memiliki panjang mencapai 9 meter dengan tinggi sekitar 3,8 meter. Berat warnanya biru. Keren. Ini apa lagi ya? Wow. Ada T-Rex teman-teman. Ih,
T-Rex bisa dikatakan merupakan dinosaurus paling populer dan mereka dikenal karena keganasannya. Nama ilmiahnya saja memiliki arti Raja Kadal yang Tiran. Ini dinosaurus yang sangat seram, teman-teman. Oke, ada apa lagi, teman-teman? Wow, ada motor balap, teman-teman. Now, who's got the drive then down the hangar straight? Marquez has got the advantage. Alex Rins is not close enough to attack into Stoke. Warnanya biru. Keren sekali. Kita lanjut yang ini. Apa yang ini? Oh, ada pistol, teman-teman. Smith & Wesson 500 Magnum. Pistol ini berjenis revolver yang punya daya hancur hampir sama seperti Desert Eagle. Namun pistol yang satu ini memiliki kelebihan lain dikarenakan moncongnya yang lebih panjang dari revolver biasa. Ih, warnanya hitam dan hijau. Mantul. Lanjut lagi. Apa, teman-teman? Wow, ada si raja hutan. Singa, teman-teman. Warnanya oranye kuning-kuningan, teman-teman. Singa dikenal sebagai raja hutan. Hewan buas satu ini terkenal karena kekuasaan, kekuatan, dan naluri berburunya yang agresif. Singa adalah hewan yang paling ditakuti dan dihormati di habitatnya. Mantap sekali. Lagi, apa yang teman-teman? Wah, ada Kapten Amerika, teman-teman. Steve Rogers sebagai Kapten Amerika sangat paham tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dicapai. Dia mengerti bahwa tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan, memperjuangkan keadilan, dan menyelesaikan misi yang hampir mustahil untuk diselesaikan. Tapi tidak ada tamengnya, teman-teman. Lanjut lagi. Ini apa, teman-teman? Wow, ada Ultraman. Ada Ultraman juga, teman-teman. Shadow. Ultraman Shadow adalah robot anti-Ultraman Zerd yang dibuat oleh Lady Benzene. Tidak seperti Zerd, dia berwarna biru kehitaman berpadu kuning. Warnanya biru. Mantul, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Wow, Superman. Superman, teman-teman. Berasal dari sebuah planet jauh yang bernama Kriten. Planet tersebut telah hancur akibat ulah makhluk Kriten itu sendiri. Keren, teman-teman. Nanti kita cari jubahnya, teman-teman. Keren, teman-teman. Nanti kita cari saja jubahnya, teman-teman. Lanjut lagi. Dapat, teman-teman. Wah, susah dilihatkan, teman-teman. Wah, ada Ultraman lagi, teman-teman. Ultraman Max. Di nomor 5 ada Ultraman Heisei yang tidak mengandalkan form dan pernah amnesia. Siapa lagi kalau bukan Ultraman Max? Ih, banyak sekali Ultraman, teman-teman. Baru dulu kita dapat, teman-teman. Lanjut lagi. Wah, hebat, teman-teman. Banyak sekali. Teman-teman. Sangat susah untuk disini, teman-teman. Teman-teman menaiki motor, teman-teman. Wih, besar sekali, teman-teman. Keren ini, teman-teman. Wih, kita lanjut lagi. Wah, dan ini yang terakhir, teman-teman. Kita topeng apa ini, teman-teman? Lagi. Belum mengenal Hulk, si makhluk hijau yang kuat ketika sedang marah. Hulk adalah salah satu karakter superhero dalam komik terbitan Marvel. Adalah topeng Hulk. Warnanya hijau, teman-teman, mukanya, teman-teman. Oke, teman-teman, mainannya sudah habis. Dan ini sudah kita bersihkan semua, teman-teman. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, teman-teman. Salam wadidaw. Dadah.